Welcome back to my channel. Oh, lihat ke kamera. Yeay, hari ini sorry banget udah lama enggak upload. Hari ini aku mau review tentang 3 terbaru dari Citato. Rasanya menarik banget. Nih, lihat ya. Ada pertama, ada rasa Citato Mango Sticky Rice. Yeay. Kedua, ada rasa Citato Fried Crab Golden Egg Yolk. Menarik banget kan? Terus, yang ketiga ada beef rendang. Ya, seperti kalian tahu lah ya, rendang itu adalah makanan orang Indonesia banget. Dan jadi ini sebutannya adalah Citato Do Us A Flavor. Nah, gak usah lama-lama, aku mau langsung coba yang pertama itu adalah Mango Sticky Rice. Cuy, bisa bayangin gak sih Citato? Rasa Mango Sticky Rice, oh my god, apa rasanya? Coba kita buka ya. Ini wanginya kecium banget, rasa mangga. Nah, jadi ini dalamnya kayak gini. Baru kali ini makan Citato ada rasa manisnya. Biasa makan Citato rasanya asin. Rasanya cuma rasa manis dan sedikit ada rasa mangga. Unik sih. Aku barusan berasa ketannya dari kayak udah kayak aku gigit, aku maksudnya udah aku kunyah-kunyah, berasa ketannya. Jadi kayak first taste-nya ada rasa mangga, after taste-nya ada rasa ketannya. Menarik sih, cuma not my type sih. Aku jadi kayak kurang suka gitu sama si Citato yang rasa mango sticky rice. Oke, yuk kita lanjut ke Citato yang kedua. Coba yang ini dulu ya, fried crab golden egg yolk. Buset, sekali buka, wangi egg yolknya langsung kecium. Cuma kenapa, sorry, tapi ini aku agak mencium ada bau apoknya gitu loh. Kayak ada bau apok, tapi yuk kita cobain. Nah, dalamnya kayak gini. Wow, ini menarik rasanya. Salted egg-nya berasa, ada sedikit rasa spicy-nya, ada rasa kepiting-nya juga. Oke, so far aku lebih suka ini, dibanding yang ini. Cuma itu ya, ada bau apoknya sedikit, itu yang bikin aku agak terganggu sih. Oke, yang terakhir, yang ketiga, aku mau cobain Citato rasa rendang. Menarik banget, beef rendang. Buset, ini juga wanginya kenceng banget. Wanginya wangi rendang. Pas nyium ini bener-bener kayak nyium bau rempah. Ini dalamnya. Oke, yuk kita cobain ya. Ini terbaik dari semuanya. Aku gak bohong. Rendangnya berasa, beefnya berasa. Bener-bener ini dari ketiganya ini rasa yang paling perfect. Emang rendang nggak ada yang bisa ngalahin sih. Makanan juga kalau makan rendang pakai nasi itu enak banget, apalagi makannya pakai nasi hangat. Ini yang harus kalian coba sih menurut aku dari semuanya. Mungkin kalau misalkan dari namanya kayaknya yang ini lebih tertarik. Hah, mango sticky rice cuy, gimana ya rasanya? Pasti kalian lebih tertarik sama yang ini, tapi trust me, ini biasa banget, aneh rasanya. Kalau kalian mau cari yang enak, aku rekomen yang ini enak. Sekali gigit aja aku langsung kayak, aku suka ini. Bener-bener kayak lagi makan rendang. Enak banget. Aku suka daging, kayak ada rasa daging sapinya tuh berasa banget gitu. Lalu ini tetap ada pedesnya juga sedikit. Oke guys, aku rasa itu aja reviewnya tentang ketiga rasa Citato yang baru ini. Kalau kalian mau beli, aku gak tahu ya, di luar sana harusnya sih udah ada gitu loh. Cuma aku karena aku males nyari, harus kayak loncat-loncat supermarket gitu, jadi aku better beli online. Aku beli di Shopee, ada di Marco ID namanya. Aku gak di endorse, ini beli sendiri. Tiga ini tuh harganya Rp27.000 karena satunya ini Rp9.000. Jadi kalau aku urutin adalah paling enak ini beef rendang, kedua ini kepiting, terakhir ini mango sticky rice. Memang kalau makan Citato kayaknya lebih baik savory-savory aja sih, yang asin-asin. Kayaknya kalau manis kurang greget gitu. Oke guys, itu aja reviewnya.
don't forget to subscribe and comment. Kalau misalkan kalian udah cobain juga jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, see you on the next vlog. Bye bye. Cita tuh, cita tuh, cita tuh.